Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesios, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada informasi terbaru yang akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan di sini yang pertama kita awali dengan yang ganteng-ganteng dulu nih pemirsa. Ada gebrakan dari Pak RT Andre Taulani yang berkunjung ke rumah barunya Boy William yang sangat megah dengan harga yang sangat fantastis. Di sini Andre Taulani keliling-keliling ya sekitar rumah Boy William. Dan di sini Pak RT mengatakan dan juga menyinggung soal kedekatannya dengan Ayu Ting Ting saat ini, yang memang rumor-rumornya mereka sangat dekat, bahkan video call-nya juga keseringan. Inilah yang menjadi tanda tanya besar dari Pak Andre dengan kedekatan Ayu dan juga Boy William yang semakin hari semakin erat. Dan ternyata di sini Pak RT sudah memberikan sinyal-sinyal setuju dengan kedekatan Ayu dan juga Boy William. Di sepanjang cerita yang diberikan oleh Andre Taulani, di sini semuanya menyinggung tentang kehadiran Ayu Ting Ting di rumah barunya Boy William. Kapan nih diajak ke rumah baru Ayu Ting Tingnya? Dan ternyata Andre Taulani yang sangat setuju dengan kedekatan Ayu dan juga Boy William dan berharap agar Ayu serta Boy bisa bersama menjalin hubungan yang serius nih. Mimin juga mendoakan yang terbaik deh untuk Bang Boy jika memang sudah takdir dan jodohnya bersama dengan Ayu Ting Ting, insya Allah akan ada jalan yang indah. Dilansir dari akun Instagram @0872, Pak RT kontre bisa aja. Kata Pak RT cocok ya, udah tinggal bawa ke penghulu Pak RT. Inilah dia ungkapan kebahagiaan dari Pak RT untuk kedekatan Ayu dan juga Boy William. Setelah kemarin Ayu dan juga Pak Andre konten bareng dan hasilnya biasa trending satu di pemirsa. Apapun yang menyambut dengan Ayu Ting Ting pastinya akan boom dan juga viral. Semoga saja akan ada tayangan terbaru dari Boy yang mengajak langsung Ayu Ting Ting ke rumah barunya yang sangat luar biasa megah dan luas. Informasi selanjutnya juga nih pemirsa yang tak kalah menarik, di mana di sini ada senior kita semua yaitu Mbak Nunung. Di mana di sini Nunung memberikan penjelasan mengenai kebahagiaannya bisa melihat dan juga mendengar Ayu Ting Ting menjadi sang juara. Bahkan di sini dengan terang-terangan dan juga gamblang, Nunung memberikan pernyataan bahwa saya bangga terhadap Ayu Ting Ting yang malam hari ini mendapatkan dan juga memborong dua piala sekaligus. Terima kasih untuk semua tim yang selalu kompak dengan Ayu Ting Ting. Dan terima kasih untuk sahabat semua yang selalu setia menonton dan juga menyaksikan video-video yang Mimin sajikan. Dan di sini Mbak Nunung menjelaskan bahwa pantas jika Ayu Ting Ting mendapatkan dua piala sekaligus. Karena memang Ayu adalah orang yang sangat luar biasa hebat, aku dukung. Dan di sini juga dapat artikel yang menuliskan Ayu Ting Ting borong dua piala sekaligus. Nunung berikan tanggapan yang sangat luar biasa, senang dan kagum. Ayu Ting Ting adalah seorang penyanyi, totalnya sangat luar biasa. Gak jaga image lagi karena memang sangat luar biasa. Itulah yang menjadikan Ayu Ting Ting menjadi juara, karena di setiap penampilannya Ayu tidak pernah
main-main, dan selalu totalitas memberikan yang terbaik untuk para penontonnya. Jadi jika Ayu menjadi seorang yang berprestasi, itu memang karena Ayu adalah orang yang sangat giat untuk berlatih dan pastinya memang mempunyai power untuk menjadi seorang pelawak yang luar biasa. Kesenangan dari Mbak Nunung adalah kesenangan untuk para fans juga nih, yang meninggalkan informasi dari Mbak Nunung mengenai Ayu Ting Ting yang mendapatkan dua penghargaan sekaligus. Di sini juga Mimin menginformasikan mengenai kegiatan Ayu yang sekarang ada di Korea pemirsa, jalan-jalan bersama dengan keluarga dan juga adik tercintanya. Sini ada Irfan Kim 22 yang sangat bahagia bisa bertemu dengan Neng Ayu Ting Ting yang sangat cantik jelita. Masa selanjutnya di sini ada fans Ayu Ting Ting yang tidak sengaja bertemu Ayu di Seoul pemirsa. Beliau bernama Irfan. Irfan Kim 22 ketemu Ayu Ting Ting di Myeongdong. Tulisnya nih ya. Ternyata Ayu sedang di Myeongdong. Dari unggahan tersebut dikomentari para sahabat pemirsa, cantik enggak Bang? Aslinya cantik banget. Ketemu Papa Rojek ora wah ketemu nih. Dan di sini juga ada beberapa penampilan Ayu Ting Ting yang dijadikan story. Oleh sahabat tercinta. Dan di sini ada komentar-komentar nih dari para netizen dan juga para sahabat. Cantik, wah belanja apaan tuh ya? Cantik banget. Dan masih banyak lagi informasi-informasi selanjutnya yang akan Mimin sajikan untuk sahabat semua. Oke sahabat semua, itulah informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya agar Mimin selalu semangat memberikan informasi-informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah. Happy weekend untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if you don't wanna take